Tuh, Sasa lagi makan. Ada Alesa. Tuh. Dia mah sama Kak di dalam karungnya tuh makan. Jadi kursinya itu pas taman bunga. Aduh. Mantap. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana pada sehatnya? Insyaallah semuanya pada sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi sama aku Risa Pengujan. Hari ini online aku datang meja buat depan rumah. Oke, kita lihat. Kita mau unboxing meja. Aina fotona. Gede pisan. Aijo sedikit. Ini meja buat di depan. Ini dia isinya. Alah. Meni letih. Kumaha masangnya? Perlu dibaut ke apa? Tuh, jadi ini harus dibaut. Ya jeung naonnya? Tahu saya dengar kata. Jadi baut mah. Ya kalau kudu lalaki ya mah. Ke Abah euy. Oh, ya mah harus ke Abah euy. Teu bisa kita mah euy. Kumaha jadi pakunya? Oh, buat wayang. Paku di atas, baut. Baut heula. Engke kan dipaku di dieu. Lama kita dibaut dan lagi dia. Oh, nanti gini mah harus Abah yang masang. Guru onya itu mana jangkung potong aja. Apa? Aku mau baut nih. Pakai oven nanti. Itu oven. Apa? Pipis. Ya mau kudu lalaki. Oh, mana Abah? Oh, Abah, teteh pamasakeun itu. Meja nate hanya di fotonya jangkung tapi nya cuman pendek. Teteh. Hah? Moenges. Nah, ini taplak mejanya. Rupa mejanya kegedean ini, yakin. Taplak meja. Kukira itu gede, apa itu? Mejanya ternyata loh. Taplak meja. Ini makanan kucing. Ini makanan kucing. Ini tanganku lagi luka loh. Sakit. Berdarah lagi kayaknya. Aku beli makanan kucingku 1 kilo ini. Oh, dapat vitamin 1 buat kucing itu. Kita masang mejanya kubah. Gitu nih foto nanti.
Satu. Ah, bau nang orang nolot itu nang ukur. Nang ukur, sugante tembus. Ay na video na jangkung pisan, ay pas eta tepati. Tuh meja na selesai. Jadi mejanya tuh ada encak. Tuh sasanya langsung makan. Tuh iya enggak diwadah-wadahin. Lapar. Ini mejanya sudah selesai. Kita simpen di sini mejanya. Penek tuh ini meja. Kursinya kita dorong. Kita kasih bunga cantik dah. Jadi kita bisa duduk santai cak di sini sambil ngopi. Bagus bagus tuh. Ini aja kamar Teteh Mela. Kamar Teteh. Awas awas cak, awas itu mencong gini. Awas rencana kok alak dipoto lah, awas. Awas tadi itu rencana aku moto itu. Nah kan cantik dah tuh. Mejanya udah dipasangin, itu tuh murah banget. Mejanya cuman 45.000, taplak mejanya itu murah cuman apa ya? 14.000, 20.000 taplak mejanya. Buat aku nyantai duduk-duduk bentar. Awas lah, cak. Tuh buat duduk-duduk kalau sore, kalau nggak pagi ngopi di sana. Jadi aku ngehaja beliin meja yang unyu-unyu kecil, dan ini aku beli buat tempelan juga tuh 10 biji 15.000, 20.000 ini buat nempelin. Itu aku beli hiasan buat kamarnya anak aku. Jadi selesai kucingku lagi makan tuh dia seneng banget. Itu aku beliin 1 kilo karena lagi promo. 1 kilonya itu 20.000. Di sini ada encak, murah meriah tapi bagus tuh. Tadinya kakinya gambarnya sama kayak kursi itu, ternyata datang enggak. Tak kalau ada uang tak kita cat aja kayak itu. Plestur, encak. Plestur. Tinggal yang belum datang itu baju sama hiasan dindingnya anak garis. Tuh Sasa lagi makan, ada Alesa. Tuh dia mah sama kak dalam karungnya tuh makan. Jadi kursinya itu pas taman bunga. Aduh mantep. Ada Enca. Tuh bisa dilihat tuh. Sabar ya. Nah tuh bisa dilihat. Jadi tinggal kita pasang ke kamar anak aku tinggal.